Puluhan perwakilan buruh PT Muria Agung Lestari mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Mereka meminta perlindungan kepada Disnaker agar pihak perusahaan memenuhi kewajiban kepada buruh dan memenuhi tuntutan mereka pasca dirumahkannya ratusan buruh tersebut. Sedikitnya 25 orang buruh PT Muria Agung Lestari yang berlokasi di kawasan industri Majalaya mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Kedatangan mereka bermaksud untuk meminta bantuan perlindungan hukum agar pihak perusahaan segera memenuhi dan membayarkan seluruh tuntutannya setelah beberapa lama dirumahkan secara sepihak oleh perusahaan tersebut. Buruh menuntut agar pihak perusahaan memberikan kepastian pasca dirumahkannya sebanyak 150 karyawan. Perusahaan diminta agar memenuhi tuntutan buruh sesuai dengan aturan yang berlaku. Pegawai kan kurang lebih 300, sekarang sisanya sekitar 150 lagi kurang lebih. Ini yang hanya segelintiran kecil aja ini, nggak datang semua seperti itu, Pak. Rencananya mau ngapain, Kang? Ya, setidaknya kita rencananya menuntut kerjakan kembali. Dengan dalih kalau misalkan ada PHK, teman-teman dituntaskan pengupahannya, uang tunggunya juga ditunaikan, dan juga untuk kesejahteraan buruh pokoknya. Seperti itu. Sejak kapan dirumahkan, Kang? Udah 2 bulan kurang lebih. Jika pihak perusahaan tidak memenuhi tuntutannya, buruh mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi hingga tuntutan mereka terpenuhi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.